Burung menggunakan sayap untuk terbang. Kacak menggunakan kaki untuk melompat. Kucing menggunakan kaki untuk berlari. Ikan menggunakan sirup untuk berenang. Ular menggunakan badan untuk melayang. Jadi pertanyaannya, burung menggunakan sayap sebagai alat geraknya untuk terbang. Iya, betul. Semuanya semangat. Berarti dia mendapatkan poin lagi. Iya, dua. Ayo nomor 1.
bacakan di depan teman-teman. Pertanyaannya, buaya menggunakan titik-titik sebagai alat gerak. Jadi jawabannya buaya menggunakan apa? Ayo. Jawabannya menggunakan kaki. Benarkah? Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Lalu saya. Iya.